Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa kepada Anda semua. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan menyampaikan kepada Anda suatu amalan pengasihan agar selalu dirindukan oleh seorang kekasih dari jarak jauh. Apabila Anda sedang resah dan gelisah, takut jikalau kekasih Anda atau pasangan Anda berpaling kepada yang lain, maka Anda perlu mengamalkan doa pengasihan berikut ini. Amalan doa ini berasal dari salah satu ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu tujuannya semoga kekasih atau pasangan Anda selalu merindukan Anda jika berada di kejauhan dan setia untuk selamanya. Dengan mengamalkan doa pengasihan ini, kekasih pujaan hati Anda akan merasa rindu berat kepada Anda dan ingin segera bertemu dengan Anda. Bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silahkan izin terlebih dahulu melalui kolom komentar dengan menulis Qabil Tu sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam melakukan sebuah ilmu amalan. Namun sebelum dilanjut, kami minta dukungan dari Anda untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala hajatnya, diberikan umur panjang yang barokah, serta mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ilmu pengasihan agar Anda selalu dirindukan seseorang ini banyak yang sudah membuktikan dan terbukti ampuh tepat mengenai target, dan juga sangat mudah untuk diamalkan oleh siapa saja tanpa Anda harus puasa dan tanpa tirakat. Permasalahan asmara dan hati yaitu milik Allah. Maka dari itu, Allah jugalah yang bisa membolak-balikkan hati. Hal ini bisa menjadi suatu masalah bagi siapa saja, baik untuk orang tua, anak muda, laki-laki atau perempuan, bujang atau yang sudah berkeluarga. Semua pasti menginginkan agar kekasih atau pacar, atau mungkin pasangan suami istri, menjadi tambah sayang kepada Anda dan tidak pindah ke lain hati. Dengan mengamalkan doa ini, maka orang yang Anda tuju akan menjadi rindu setengah mati kepada Anda. Kemudian secepat mungkin dia akan mengajak Anda untuk segera bertemu. Yang penting Anda mengamalkannya diniatkan untuk tujuan yang baik dan tidak digunakan untuk kemaksiatan. Berikut ini langsung saja saya jelaskan tata cara dan doanya yang harus dilakukan. Setiap Anda selesai sholat fardu, letakkan tangan Anda di dada, khususkan Al-Fatihah sebanyak satu kali pada nama target. Kemudian bacalah doa ini sebanyak tiga kali agar tujuan Anda lebih cepat dikabulkan. Lakukanlah sholat hajat 4 rakaat di tengah malam dan bacalah doanya sebanyak 33 kali. Adapun doanya yang harus diamalkan yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum kahubbillah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, zuyyilin nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah.
amalan agar selalu dirindukan kekasih pujaan hati ini haruslah diamalkan dengan berulang-ulang, bukan hanya sekedar dilakukan sekali saja. Anda harus yakin serta istiqomah dalam mengerjakannya, dan insya Allah Anda akan mendapatkan apa yang telah menjadi tujuan Anda. Silahkan untuk mengamalkan doa pengasihan ini. Saya doakan semoga dikabulkan oleh Allah dan bisa membantu tujuan Anda. Sekian amalan yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.